Saya kira kunci kontaknya. Ada kunci kontak mah di sini, Bos. Motor gua lo taruh mana? Motor abang saya taruh di showroom. Buset. Parkiran dong. Showroom masa mau dijual lagi? Gua ngeredit aja hampir lunas. Gua pulangin lagi. Bilang dong. Bilang dari mana? Gua kalau lewat ada orang yang lagi mainin begini-begini aja minggir. Itu sih bilangin namanya. Hah? Itu sih bilangin namanya. Bilangin tuh 1, 2, 3, 4, 5. Itu bilangan. Terserah lu dah. Sama, terserah abang juga. Lu ngomongin orang-orang geng motor, lu kenapa jadi kayak burung bluebird? Burung-burung, blackbird. Oh, blackbird. Iya, kenapa emang kan ini gambaran anak motor kayak begitu? Nggak ada anak motor begini. Beda-beda, Bang. Beda dari mana? Apa orang siapa yang pengen buka itu? Emang dikira apa? Buat alam. Dia mau nyoba dari tadi. Man, baunya ini. Gak paham pada. Ya. Ini keluaran terbaru, Bang. Ini gak keluar ini. Maksudnya di cetak. Oh iya, di cetak. Oh, keluar kan muncul aja. Maksudnya kita yang bikin. Eh? Kita yang bikin keluaran terbaru. Ini Herus namanya. Helm! Herus. Herus apa tuh? Helm rusak. Helm rusak. Sepion. Abang gak mau nyoba? Hah? Gak mau nyoba emang? Kita buatan. Bukan dijilat-jilat. Kilokan helm dijilat-jilat. Ya segala sesuatu yang dicoba kan berbahaya. Disedengin maksudnya. Disedengin. Dipasin. Hah? Dipasin. Dipasin. Gerbang tol dong. Pasin di sono. Bayarlah dengan uang pas. Coba. Itu kalau bayar tol nih ya, bayarlah dengan uang pas. Duit nih. Gimana ya? Ini ribet juga sih jadi. Duit sampai di pas-pasin. Eh, sini. Gemeter lu kurang takut. Lu nggak yang ada. Kenapa, Bang? Ini baju apa celana? Ini baju, Bang. Kok kuning? Kan emang gitu, Bang. Emang temanya kuning, Bang. Sini. Aduh. Sini. Lu ngadep sana. Kalian gua ngaca, lu diam ya. Sini. Manggil. Sini. Aduh, manggil. Malah dipanggil dengerin. Ya. Salah. Itu kan lu berisik sih, enggak ada orangnya. Kan tadi dipanggil ke sini. Ada apa, Bang? Ini menjadi target. Hah? Target apa, ya? Bang? Sini. Kenapa? Sini. Jangan main sini ada yang syuting. Ya? Kita anak abang. Oh ya. Maaf, abang-abang ini siapa? Saya Genggong. Gue enak motor. Ya, gue bilangin si Edo lo. Jangan dong. Lakinya dia. Iya jangan. Ya. Anak motor dua. Saya anak motor. Ini anak Honda. Abang mau kamu, ngapain nongkrong di sini? Pas nih tempatnya. Kamu kenapa greges begitu? Penyakit lama? Enggak. Enggak apa-apa, berani aja cuman geng motor ya? Iya, saya geng motor. Tadinya geng 17 digusur. Enggak. Dibikin apartemen. Ya kan? Pindah jambu lo. Bilang, gua lagi nunggu anggota gua. Hah? Satu lagi. Tadi gua sendiri. Gua tungguin anggota gua, datang separo. Sekarang gua tungguin yang satu. Satu. Gua nungguin yang utuh. Lah ini juga utuh itu mana, Bang? Separo, kalau kata timun bengkok ini. Ibu pernah belanja timun? Kagak masuk itu. Beli sekilo, suka ditambahin tuh yang bengkok 3. Dengerin kalau orang ngomong. Orang ngomong, ketawa-tawa. Gue belanja di apotek beli sayuran. Ya bang, jangan belanja. Emang perempuan yang belanja. Hah? Biar perempuan yang belanja. Perempuan itu harus disayang. Oh gitu. Mau apa-apain aja. Sayang, jangan. Dia mau minta beli baju lebaran. Sayang, jangan.
sayangnya tuh kita boleh itu namanya bang. Ya enggak. Boleh. Lu ikut campur. Enggak ikut campur, gua enggak ikut campur. Gua sedot tinggal putihnya doang loh. Makanya loh. Itu ntar bakalan datang lagi yo geng motornya bang. Ada lagi. Nah, tempatnya pas nih. Gua tuh ngundang 100. 100 orang. 100 orang kan? 100 bungkus sekolah. Gua mau ngumpulin. Itu. Jadi geng motor gua tuh pembinaannya. Begitu. Solid. Mengapa begini? Mengapa begitu? Artinya? Kok solid penyanyi dangdut dong? Solid abi. Solid abi. Abang jangan bikin kerusuhan dong di sini bang. Saya nggak, pokoknya ini nih warungnya. Pokoknya ini tempatnya pas bang. Saya udah tandain nih. Dengan apa? Dengan apa? Spidol lu nggak ngeliat. Mana? Lu hapus ya? Orang baru-baru pakai pilok, spidol cuma segitu kecil. Spidolnya gede. Maaf, spidol apaan? Orang udah SMA, masa nggak gede? Bang, saya laporin lu bang. Enak aja. Emang lu tahu kantor Ansip? Aduh, mana saya sendirian lagi. Lu tolong, sendirian. Tolong. Jam bisik. Mau ngapain tuh bang? Tempat udah kita aminin. Amanin. Nah itu. Dari sini ke sini. Dari sana ke sana. Nanti titik kumpul kita di sini. Tipul. Titik kumpul. Tipul. Tipul apa? Titipannya Bang Saipul. Pokoknya di sini kan kita nunggu. Lu kurang, lu gak liwat-liwat. Kenapa? Lu udah gua obatin, masih juga penyakit lu keluar lagi. Sorry bro. Motor mana belakangnya? Iya. Gue ketipeng nih. Ketipeng apaan? Gue tadi pas lewat itu ada begal. Ada begal. Gue sempat berhenti. Takut gue. Terus? Tadi tuh banyak berempat. Gue diem aja. Terus? Gak taunya begalnya ngelewat. Nundukin. Gue liatin lagi. Nunduk dia. Terus? Ternyata begalnya embe galau. Oh, embe galau. Kambing. Tak gua gebukin ya. Jangan. Lu main gua embe galau apa maksud? Sempet takut. Lu kan lagi musim ini. Musim apa? Musim rambutan sekarang. Lu enggak lihat orang pada nyukur noh. Sebenarnya anggota geng motor apa anggota sirkus sih? Geng motor. Kan beres setengah, jadi palanya doang yang dapat. Belum lunas ini, iya. Baru dikasih ini cicilannya. Knalpotnya nggak ada, badannya nggak ada. Pas lu. Coba jalan sana. Dari mana itu? Motornya? Motor dari mana? Motor bodong. Motor bodong, suaranya gimana? Pulangin tuh, mali temennya. Motor nggak ada surat-suratnya nih. Iya mali, bodong. Tuh sempet saya dipaksa tuh syuting iklan. Iklan motor? Motor bodong. Oh ya? Jadi pas keluar, polisi langsung nangkep. Motor bodong? Waktunya kuis! Oke, silakan telepon ke tempat biasa. Hah? Ya, passwordnya. Emang. Nomornya. Ketipa. Gue yang nelfon. Ini yang mereka ya. Ya, passwordnya kalau kita bilang kuisnya tuh di mana? Jawabannya? Kuisnya tuh di sini. Swalo? Oh, swalo. Halo. Sampai jadi ngomongin agar lo. Anak geng ngomongin agar. Belum nanya. Ini belum nanya. Oh, iya. Kuisnya tuh di mana? Kuisnya tuh di sini. Ya. Ya, sama siapa nih, di mana? Apa kabarnya? Baik. Halo? Ibu di... Dengan siapa nih? Ibu di Lampung ya? Wah, enggak tahu dari mana. Kudus. Anak Kudus. Kudus? Kudus. Oh, Kudus tuh jenang berarti makanannya. Oh, dodol jenang mah. Iya, benar. Kalau Kudus tuh jenang. Lo rasin Tegal. Ini akhirnya orang Lampung kakak kita berantem tiga nih. Ngomongin. Bu Ana. Iya. Bu Ana tuh dunia. Buana itu dunia. Oh, dunia. Dunia. Iya, yang ada yang bulat itu. Itu globe. Globe. Yang lonjong? Iya. Yeah. Globe. Itu Buana tuh. Tuh. Buana. Buana. Buana dalam berita. Betul. Dunia. Bang, Bang.
Pertanyaannya. Gua nih mau ngapain sih telepon-telepon ah? Oh, kuis. Ya oke, siap. Kepada Ibu Ana, pegang. Pertanyaannya, siapakah Nabi yang membangun perahu besar untuk menyelamatkan umatnya dari banjir besar? Nabi Musa. B. Nabi Nuh. Yang B, Nabi Nuh. Siapa lagi yang akan menyusul Ibu Ana? Oh, aku nyusul. Mendapatkan, enggak, maksudnya yang mendapatkan 500.000 rupiah. Iya, ambil jom, dan Pak, potong pajak. Jangan lupa potong bebek angsa. Potong pajak. Hah? Siapa? Potong pajak. Iya, yang mendapatkan hadiah. Potong pajak. Yelo. Bukannya tuh di mana? Yelo. Anu lagi. Yelo. Enggak benar. Bukannya tuh di mana? Kuenya tuh di sini. Oh. Ya benar. Benar. Ya benar. Musuhnya Batman nih. Robin. Robin temennya. Joker. Hah? Joker. As. Coba siapa? Ya dengan siapa nih? Andri Bandung. Andri Bandung kumada, Mang, dong. Dung, Dri, dong. Oh, iya. Kumada, Mang, Dri. Ini kumada, Mang, dong. Kumada, Mang, Dri. Dung, Dri, dong. Oh, saya mereka lagi, dong. Satu, yuk. Ngabuburit, yuk. Ah, ngabuburit. Ya, toh ngabuburit, ya. Dong. Oke, ini pertanyaannya. Oke, pertanyaannya ada gak? Meja apa? Pakai helm. Meja belajar. Meja jalankan motor. Meja jalankan motor. Iya, lima. Mukanya tuh di sini. Pak Andri, Pak Andri 500. Pak Security, Pak Security tolong, Pak Security tolong, Pak Security. Bangun, Pak Security. Apa? Wah! 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 Ini wah? Tolong, Pak Security. Tolong apa? Ini kenapa mukanya comeng begitu sih? Apa? Mukanya cemong banget. Cemong apa? Apa ya, gimana ya? Cemong. Ini gimana sih, security-nya harus nolong, kita harus jelasin. Mukanya cemong. Mukanya cemong? Iya. Apa ya namanya itu ya? Banyak coret-coret. Coret-coret apa? Oh. Oh? Security, ada geng motor. Geng motor? Iya, tolong dong. Geng motor? Wah, capek nih gue. Jelasin dia. Ada geng motor di tokonya Bang Komeng. Bang Komeng? Oh. Bang Komeng siapa? Bang Komeng yang di K-Store. Oh, tahu. Iya. Ada geng, kan gini. Lagi jaga. Ada mang. Gitu. Oh. Apa? Ya. Apa? Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, justru ini lagi kenapa-kenapa. Kenapa? Ada geng motor mau nyerbu K-Store. Mau nyerbu K-Store? Gak apa-apa. K-Store mau jadi target. Target? Iya. Target apa? Security, Hello Kitty. Eh, Gambir. Gambir. Itu yang bahasa Inggris. Kemari. Kamir. Oh, Kamir. Kamir. Saya dengan geng motor. Geng motor. Mau bikin seragam. Betul. Seragam apa? Nah, ini saya mau tanya, beli rok di mana? Aku tidak apa-apa. Tak malu, Nenek. Aku. Takut.
kayaknya nih. Eh, udah ajan lo. Belum mau ngapa-ngapa. Eh, lo suruh ajan orang sini. Gua pengen buka. Aku tidak punya uang ya. Hei. Wah. Aduh, Pak. Tolong dong, Pak. Jangan jadiin kreator target. Jangan bikin kerusuhan dong di sini. Ngapain sih pada ngumpul di situ? Saya lagi jaganya sendirian. Mana Bang Komeng juga lagi liburan lagi. Lu megang gituan kencang banget. Emang apa sih? Dia kan cuma security. Ya, tapi kan namanya. Tadi. Namanya orang ketakutan boleh ketakutan aja. Ketakutan dari mana? Getar dong. Kan takut saya, Bang. Dia megangnya kencang. Gua yang ngilu. Gue ceritain dulu. Jadi, gue kasih tahu sama lo. Lo sebagai... Ganti baju lo. Ganti baju. Ini. Itu gangnya itu abang. Targetnya. Ini kok dia pakai baju ini? Saya emang kan dari tadi saya pakai baju ini, Bang. Abang ngomong berarti saya. Lo yang ganti baju. Kok saya yang jadi tadi lo pakai baju ini. Kan saya anggota. Saya member. Live member. Dia anggota. Anggota kita. Nih, lo aja. Tadi hijau jadi kuning. Tadi ijo kesiram nih. Emang gua hidung warna. Buta warna. Iya, buta warna. Kesiram nih. Ini tadi ijo. Sekarang kuning. Baunya. Bang, jangan bikin rusuh dong, Bang. Sini, Bang. Saya lapor polisi nih, Bang. Enggak usah. Selang. Justru saya udah lapor polisi dan polisi mengizinkan. Loh, kok gitu sih? Karena memang kestor ini akan dijadikan target untuk berbagi zakat sembako. Iya. Ya, jadi ada Yadi, Murpi, Kiwil. Yadi sembako. Itu sembako. Zakat. Oh, zakat. Zakat. Nanti orang-orang yatim, piatu, piano, macam-macam itu saya kumpulin. Karena ini tempatnya orang, tempat orang belanja. Strategis. Oh gitu, ya maaf nanti ya. Nanti juga, siapa namanya? Saya Gal Gadot. Nah ini Anwar ini bisa saya kasih. Gal Gadot. Ya nanti saya kasih itu. Ya. Oh makasih kirain saya. Pokoknya jangan kemana-mana, masih banyak lagi. Ya dia masih banyak lagi yang lainnya. Ya tetap di Bukanya Today sini.